Dan saya ini diterima di 10 perguruan tinggi yang diambil adalah teknik biologi ya di Singapura. Tapi sekolah ya, kenal. Kenal sekolah? Eh, ikan teknik program ini baru. Astagfirullah. Lah, saya sekolah nggak kenal. Masih pikir jauh-jauh. Ya, tapi kalau lewat ya. Din, Din. Serahkan apa dulu? UBS bareng, Bu. Tentu serahkan dulu. Tapi tahu kan Pak, si pangan gitu. Waktu awal-awal masih yang sekolah online pernah lihat-lihat di Zoom kali Pak. Lah kok enggak ketemu waktu kantin gitu. Mungkin banyak dari yang kalau saya dulu kan saya main main kenal kabel. Jadi pasti makan dan berurusan kalau tadi ini kebalik ya. Jadi tadi gue pelat tau ya. Kayak sih. Ini kan kelas 10-nya waktu pandemi. Oh, nggak ya, jadi rapatnya kenal, 2 tahun sih ya. Dua tahun. Berarti ketemunya pas tahun pro. Kalau saya dulu kerja lagi offline. Karena kelas 11 kan sudah diambil ke Bali. Ke? Bali. Biasa aja diambil ke Bali. Oh, kelas 3 semester pertama ya. Jadi, ketulik orang kenal orang cantik capek. Biasanya dulu kalau zaman saya mau gimana ya di desa gitu ya hampir semuanya tahu gitu, termasuk biasanya malah orang tuanya tahu terus jadi udah kurang ajar di celuk nganggur nama bapaknya itu loh gitu. Dulu bapak saya itu dulu namanya Pak Agus itu Gus gitu udah kurang ajar itu tuh ya gitu. Oke, berikut SD nya Budi. Saya di SD Agasian 01 Pak. Oh Agasian. SMP ini samping kalau benar SMA Alisa itu buat ceritanya biasanya pertimbangannya kemarin buat ikut SNBP Pak. Oh. Karena ya dengan kalau kesempatannya lebih besar jadi orang tua sampai sudah setuju buat masuk ke negeri. Kita pun PS Anda bisa bisa nggak kita semua kui pas semua ya jangan dia nopo ya IPS Pak. Oh bodoh IPS sih dari PP kami terus Pak Naja di Nanyang Teknologi Universitas Singapura, cerdas loh ini. Ya, tapi ini universitas yang salah satu terbaik di dunia. Kenapa mau belajar teknik biologi? Mungkin karena saya senang biologi sama kimia, Pak. Jadi saya juga pengen masuk ke teknik. Jadi nyari yang ada di ketiganya teknik biologi, Pak. Teknik jadi apa tuh sebenarnya teknik biologi? Saya mimpi paling besar nih, Pak. Saya punya perusahaan di bidang biomedis, Pak. Oh. Udah swasta ya malah ya, mendingan perusahaan sendiri ya. Oh, di bidang biomedis. Wah, keren ini. Keren. Itu ceritanya ini buat jadikan kalian kok bisa pintar gitu, coro di sinau, gitu, coro di sinau. Napa kaya Mbak Nadine, napa Bido, apa kaya Mas Anu, apa? Mas Musa? Mirip-mirip sih Pak, tapi kalau saya organisasi juga. Jadi kalau napa organisasi? Saya PMN. Oh, PMN? Belum ini di PRK kan tapi kok orang mati pinter gitu. Jadi kemanusiaannya di bawah. Oke. Belum gini di kemanusiaan nanti sih kalau yang ini. Yo sih nah, mau tadi kok orang tuh bulu itu guys. Emang kurang gizi lah yang ini. Gak lagi. Jadi tuh kadang ngantor apa-apa lagi kayak itu. Coba itu bareng kita aku juga bu. Terus apal tinggal waktu sini tali menang. Ikut ikut cara di sinar berarti kan? Enggak kan sih. Penyakit kalau untuk kesepian di cici waktu jam kosong atau waktu istirahat Pak. Kenapa di sini cici? Nopo tugasnya tugasnya di cici. Kalau di waktu masih sekolah ada kosong kosong. Jadi nanti di rumah tinggal belajar materi besoknya atau review materi yang belajar di sekolah. Jadi kalau berangkat pagi itu sinau nggak dengan habis subuh itu sinau ya? Kalau mau ujian aja pak. Oh ya ujian sinau ya normal ya normal. Ya terus jam 7, kondur jam berapa? Normalnya setengah 4, tapi kalau misalnya lagi ada kegiatan PMR. Oh sama. Tapi beda sekolah ya? Atau beda sekolah. Tadi kenapa? Baru kenalnya pas. Ya. Kan sejak lah sama ini. Tapi kan jarang mungkin bulan ini terus kenalan juga kan jarang mungkin gitu. Terus
sekolah sampai maghrib, malamnya libur di sini. Ada nggak ada bimbel juga? Saya bimbel. Oh, online. Oh, nggak bimbel. Ruang guru. Oh, ruang guru. Masih aktif ruang guru? Masih jalan ya? Iya. Oke. Sampai jam? Sampai jam 10. 10? Iya. Pernah kesel gitu kan? Esu, uru, urung leren, nanti pergi. Tadi ngobrol dengan bapak ibu, ibu nih. Sorry bro, apa sih mau? Satu minggu gitu, Pak. Oh, satu minggu. Biasanya ngobrol-ngobrol. Oh iya, Sabtu minggu itu masih dipakai di sinau atau boleh rileks? Jalan-jalan. Ada belajar, ada jalan-jalan. Oh, ada jalan-jalan. Jalan-jalan masih kondisi sih, Pak. Oh, oke. Tapi tidak sesuai untuk satu minggu sinau bulan, di sinau tok itu enggak ya? Oh, kalau saya sih sebenarnya Pak, kalau misal lagi capek, misal belajar fisika capek, pindah dulu Pak ke belajar yang lebih ringan. Misal review materi wirausaha, nanti baru balik ke fisika biar nggak bosan. Enteng ya itu, si pelajari IPS nya enteng ya? Tapi kalau sejarah berat Pak, saya sejarah berat ya? Saya bisa ngerasa sejarah berat Pak. Kenapa berat? Saya senang sejarah Pak. Banyak, banyak hafalan. Oh, hafalan ya. Iya, tanggal-tanggal. Iya, tanggal, nama. Itu biasanya dihafalkan malam supaya lari. Kalau dulu saya pas kuliah itu juga sama, apalagi sejarah yang pemerintahan itu kan malam sinau, sinau. Sistemnya kalau saya dulu itu SKS. Sistemnya harus malam gitu, jadi buku tebel itu buka kayak gitu tuh jam malam. Persoalannya dulu waktu saya kuliah itu pagi harus aerobik, jadi besok jam 5 itu terus lari. Dipakai lari apa lari langkah bebas jatuh. Jadi sebelum lari itu masih apa lalu? Jadi sebelum itu jengiling-jengiling. Begitu dipakai lari, setelah lari, lari kabe ya. Jadi ternyata menguras energi itu menjadi hilang. Jadi terus berangkatnya kapan? Saya 21 Juli Pak. 21 tapi cerdas ya. Tiketnya murah ya Singapura. Yeah. Lihat sih diskon akeh. Banyak sekali. Oke. Tiketnya di mana nih lain? Jadi saya bolak-balik kira ini, okay. Ya, ya. Cedak banget, sak cempet kan gitu. Satu jam. Ya, atuh yang Semarang gitu. Tapi udah uri. Kadang-kadang saya kalau ke Semarang ya bisa 5 jam. Okay. Kalau baca dengan sak jam itu kan Singapura perlu tekan gol. Ya, alhamdulillah. Saking Indonesia yang tidak jadi berangkat. Saya berdua menit. Oh kakak malah nih? Ya, malah. Oh, alhamdulillah sama kakak. Jangan dibedok, bravo. Atau ada 40 jam tadi ya. Ya Allah, oke, sukses sebetulnya dengan itu 40 jam kalau Mbak. Nah, anu Mbak, anu kan cuma 2 jam ya? 2 jam ini, ya. Alhamdulillah sejauh di aku ini 4 tahun? 4 tahun, biayanya semua diberikan. Biaya, itu nginepnya kok, di flat gitu atau? Oh, asrama di kampus ya. Itu lebih dibanding kalau harus di luar kampus. Oke. Okay. Terus sudah dapat info makmi dia gitu. Mau masak tak bisa? Oh masak? Lagi belajar-belajar selama liburan. Oh lah, bisa masak apa? Bisa. Awalnya belum belajar. Masak air aja pak. Mana air? Itu. Kau yang duit? Kita mau ke Indonesia. Oke. Tapi kalau Singapura sih dia mau Indonesia ya. Aman lah. Nek saya lihat itu mbak, kalian ada makmi dia gitu. Magdi gitu. FC ya. Saya kayaknya masak juga, Pak. Masak. Kalau di luar apa susah nyari yang halal juga. Iya, yes. Ya betul. Pertanyaannya berarti enggak beras sih. Kalau ngono enggak ngerti beras itu. Lumayan murah sih Pak di sana. Oh, ada beras di sana ya. Oh, di luar beras kan awar kayak gitu. Kalau makan kentang ya usah kasih tok baru ya ratunya. Ya, makan lagi. Kentang itu gula apa kayak gitu. Kentang itu gula apa? Kentang goreng sih nganggu sego kan yang kita itu jadi, sama kerupuk jadi campur campur. Nek jadinya oh Indonesia kan eh. Ya, oh Indonesia cara masak juga rumah sakit masak juga sakit masak belum bisa masih belajar. Oh ya paling nggak sambel lah sambel mau sambel mendoan kayaknya mendoan aja tapi goreng sih tempe ini sih merangan nanti susah cari di sana jadi ya, belajar masak itu dan masak apa seneng-seneng sop iya bikin sop, bikin nasi goreng sih ngakek lo bosan ya kan? Oke kalau di saat dengan kalau di luar negeri itu satu kalau
harus beli kan mahal ya, mahal. Jadi kalau tidak bisa masak, dek katanya, mati lah kita, mati duitnya ya rancok, apa namanya, makanan yang baik gitu kan. Kalau kemudian harus beli yang sehat pastinya mahal, tapi kalau yang murah ya pasti 4 tahun itu orang kosong, selesai balik lagi ke Indonesia, sukses, ada yang jadi wira usaha, ada yang jadi, ada yang pengennya apa Pak? Konkretnya apa kerja? Minyak ini kerja di Pertamina. Mandor minyak. Kalau Mas Musa apa Pak Gire? Pengen beliin perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, iya iya iya. Nyong sewu kok orang masih pengen jadi PNS ya? Ya serap apa PNS ya? Kemilihan ya. Pengen jadi kepala sekolah betul. Nah, ya, mantap teman. Mbak Nansa sukses untuk penjelingan.